Halo, ketemu lagi di Nesa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan liputan di Mycrate dengan koleksi Arwana Supret-nya. Ayo ikuti liputannya, jangan di-skip. Oke, ini kita masuk ke koleksinya Mike di akuarium nomor 1 ya. Gitu nomor 1 ya, ya ini. Ya, ini gimana nih untuk ikan? Ini ikannya sih ada sedikit sakit ya karena kemarin insangnya ngelipet dan kita berusaha untuk ngurut insangnya seperti yang biasa dilakukan, cuman mungkin tangan saya agak keset waktu itu kayak habis cuci tangan. Jadi kepegang lendirnya agak hilang. Ikan ini bisa dibilang ikan kontes karena bisa dilihat dari warnanya juga, ini kan warnanya udah agak turun tapi masih merah. Dayungnya panjang, ekornya juga lebar banget, cuman kelemahannya badannya agak panjang ya, kalau yang ini tuh. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oh, sebelum nonton video ini kasih like-nya dulu ya teman-teman, klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Yang akuarium nomor 2 ini boleh menjadi contoh untuk teman-teman penghobi di rumah ya. Jadi kemarin itu saya beli ikan ini posisinya nggak begini pak. Oh iya. Jadi ada hobis ngerawat ikan ini, waktu itu sakit jamuran di satu badannya, jamuran ekornya, dayungnya, dan semuanya jamuran. Lalu dia berenangnya waktu itu masih bongkok, jadi ini tuh melengkung. Oh iya. Terus saya rawat, ya jadi seperti inilah. Jadi warnanya udah mulai keluar dan bisa dilihat ekornya selalu ngebuka terus tuh. Ini karakteristiknya yang bagusnya ekor kerang orang sebutnya. Jadi ekornya selalu terbuka. Nah, jadi ini pesan-pesan juga buat para penghobi-penghobi yang mungkin udah pelihara ikan arwana terus ngerasa, aduh arwananya rusak, jelek. Jangan patah semangat, karena arwana itu bisa sembuh, bisa adaptasi jadi bagus lagi gitu loh gitu. Nah, ini sih sebenarnya termasuk ikan yang dari anatomi nggak begitu mewah, tapi kalau dilihat cantik gitu, karena dari ekor itu ekornya bagus, dayungnya juga nggak terlalu panjang tapi cukup gitu. Nah, ini bisa buat jadi contoh untuk para penghobi-penghobi. Kalau ikan-ikan sederhana pun kita rawat dengan sepenuh hati, pasti jadinya juga bagus gitu. Jadi ini history-nya ikan ini, tujuannya untuk itu. Ini ukuran berapa ini? Ini ukuran mungkin 40 cm lebih ya. 40 cm ya. 40 cm, lebih dikit. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini ikan saya yang ketiga. Waktu itu saya beli ukurannya masih kecil, masih 35 cm sampai 40 cm lah mungkin ya. Nah, ini contoh arwana yang warnanya sudah mendekati matang, tapi karena dia ukurannya masih nggak terlalu besar, jadi dia belum ngeblok pak. Yeah. Tapi kalau dibilang matangnya, udah lumayan matang. Ya, mungkin teman-teman juga mau lihat posisi warnanya kalau tanpa lampu gimana ya. Yeah, mungkin okay. Saya matiin dulu nih. Ayo kita lihat. Ini kalau dari sini. Nah, jadi supret itu warna aslinya kalau merah ya merah, dan kontrasnya terlihat sangat jelas. Jadi sisiknya yang nggak merah itu kalau misalnya putih mau dilampuin sampai segimana juga nggak akan merah. Yeah. Gitu. Nanti kita contoh lah, kasih lihat contoh ikan yang belum merah. Nah, ini ikan yang ketiga. Ini benar-benar udah merah. Ini udah lumayan mateng lah. Mateng. Ini dalam kondisi lampu mati ya. Ya. Oke, coba dipasang lampunya. Lampu lagi. Oke. Dan lampunya pun warna putih, bukan yang warna merah. Ya, mungkin bisa di zoom sedikit ke titiknya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu arwana yang menurut saya anatominya sangat bagus ya. Jadi mungkin bukan ikan yang sampai dayungnya panjang sekali atau gimana,
Cuman teman-teman bisa lihat secara overall kepala dia nyendok. Yeah. Nah, dayungnya pun juga nggak pendek dan mulus banget, nggak ada sedikit lekukan pun nggak ada di sini. Dan gaya renangnya tuh bagus banget, ya. Yeah. Dan ekornya juga ekor kerang. Jadi ini salah satu arwana yang kesayangan saya di rumah inilah. Oh, salah satunya. Nah, ini untuk arwana kan banyak juga jenisnya, untuk sirip sama ini ekor. Kita sebutnya, kalau apa? Ini slayer atas, slayer bawah, ya. Sama ekor belakang. Nah, si kayak yang menghubungkan ya. Nyambung, ekor ya. Ini sama badan itu kita sebut pangkal ekor. Pangkal ekor. Nah, yang biasanya bagus itu pangkal ekornya pendek. Mm-hmm. Jadi membuat slayer atas, slayer bawah sama ekor tengah itu close. Close, ya. Nah, kayak gini. Ya. Ini nggak ada jedanya sama sekali gitu. Mungkin itu bisa menjadi patokan juga ya buat teman-teman yang nanti mau cari ikan. Oke, lanjut. Ini ukuran berapa ini? Ini 45 hampir. Ya. Jadi ini juga merahnya belum mateng, kalau yang ini belum begitu, tapi ini spek kontes juga, Pak. Nah, kalau ini menangnya di kepala, dayung, dan ekor. Nah, teman-teman kan di luar sana suka nanya banget, cili red, yeah. blood red, yeah. Gitu. Nah, kalau saya sih nggak pernah mempermasalahkan cili red dan blood red, tapi saya membuat rumusan itu kalau cili red itu sesuai bentuknya C. C itu ya warnanya ini kan kayak huruf C. Ngering. Oh iya. Nah, C. Nah, blood red itu yang block, B. Block, yeah. Nah, apakah chili red nanti bisa menjadi blood red? Saya bilang bisa. Bisa. Lama-kelamaan. Karena contohnya di sini, di sisik yang depan ini, dia udah mulai timbul bercak-bercak untuk menuju blood red nih. Tapi, nggak tahu kelihatan di kamera, kelihatan nggak nih? Di tengah-tengah ini, tuh lihat, udah ada semburat-semburatnya. Nah, nanti itu yang akan menjadi blok ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bilang saya mau cari chili red, saya mau cari blood red gitu, tapi tinggal lebih gitu. Merah atau nggak ya. Merah gitu. Dan untuk bisa merah gini, apa perlu obat-obat juga? Kalau saya rasa tidak butuh. Nggak butuh ya. Tapi ada yang pakai. Kalau kita nggak bisa bohong, di luaran sana kan banyak ada obat yang beredar. Yeah. Contohnya, sorry sebut merek, yeah. CR6 yeah. atau apalah, Astaxanthin. Gitu, ya. Sebenarnya secara legal dan nggak legal, kalau mau dipakai ya tinggal pakai aja. Gitu. Kalau kalian lebih pede dengan memakai obat itu, ya pakai aja. Yeah, gitu. Yeah. Kalau saya sih saya nggak suka, karena kan itu bisa dibilang kimia ya, berarti kan ya bukan dari natural kan gitu. Nah, biasanya kan cenderung kalau pakai obat itu, sorry, karena susah dicerna, kotorannya pun mungkin akan berwarna merah. Tapi kalau biasanya kalau makan udang doang, dan kalau jangkrik kan biasa hitam, kalau udang doang biasa kotorannya warnanya kayak gini nih, mirip ada ee-nya. Nah, jadi enggak. Kalau yang kalau obat tuh kayak obat. Merahnya ya kayak merah obat itu warna ee-nya gitu. Jadi menurut saya nggak butuh, tapi kalau pedenya pakai itu boleh pakai gitu. Kalau untuk ngeblok arwananya biar merah itu di fisik gimana? Itu akan datang pada waktunya sih. Oh, gitu. Jadi pada saat umurnya dia udah cukup dan memang di training terus, lama-lama kemudian dia akan mulai gitu. Emang tahapannya emang seperti itu ya? Iya. Jadi tetap merah ya, ngeblok ya. Kalau saya sih selalu sarankan jangan pakai obat-obatan lah, karena bisa dilihat di sini merah-merah juga tanpa obat kan, jadi buat apa? Dan itu kan nggak murah ya setahu saya ya, kalau nggak salah. Ya, tapi kalau merah biasanya turunnya juga cepat ya. Iya. Ya. Oke, lanjut. Yang ini. Nah, ini satu contoh ikan bahan yang bahanan. Belum merah. Jadi memang dilihat warnanya pun baru muncul dari ring-ringnya, baru muncul sedikit gitu. Ini bahanan. Ini pun kalau dimatiin lampunya tidak seperti pekat yang tadi. Ini masih bahanan. Kita lihat. Memang masih ada warnanya, tapi nggak sepekat yang tadi kan kelihatan tuh. Masih putih dan masih oranye juga ya, kalau bisa dilihat ya. Jadi nanti lama-lama oranye itu yang akan berubah menjadi merah yang pekat kayak tadi, teman-teman.
tuh. Tapi ringnya udah kelihatan lah gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh lagi ikan bahan lagi. Nah, ini kalau ini pala ikan yang warnanya hampir tidak ada sama sekali ya. Karena ya ukurannya juga yang cenderung masih 40 cm aja mungkin belum sampai ya. Gitu, tapi ini dayungnya panjang banget. Ya. Menyerupai kalau orang-orang suka ngomongnya golok gitu ke bawah. Samurai. Tuh, bisa dilihat. Nah, kalau untuk sisik itu ada sebut itialung gimana itu? Oh, kalau itialung itu jadi sisik arwana itu kalau ini galak banget mau digigit tangan saya. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, sisik arwana itu dari perut bawah sampai punggung itu ada 6. Iya. 6 level. Nah, ini kan 1 2 3 yang di sini 5, yang di atas tuh di punggung 6, sisik 6. Atas, ya. Nah, biasanya kalau bukan biasanya itialung itu sisik keenamnya itu garis lurus, Pak. Yeah. Jadi enggak ada pecahan. Jadi satu sisik aja. Yeah. Jadi full lurus. Full lurus, nah. Ya. Cuman itu kepercayaan lah, kalau saya kurang begitu memperhatikan ikan harus itialung atau enggak gitu. Yeah, yeah. Jadi pas tengahnya lurus aja ya. Ya, yeah. Nah terus kalau teman-teman nanya dayung panjang itu sebenarnya yang dikategorikan panjang itu seberapa sih? Iya. Biasanya itu dayung yang panjang itu dayung tangannya dia itu menyentuh anal fin-nya. Iya. Jadi kalau dia lagi mepetin itu ini tuh paling enggak menyentuh anal fin-nya. Nah, kalau udah lebih ya itu udah panjang banget gitu. Tapi kalau dibilang ukuran ini kan masih belum ini aja udah nyentuh, yeah. Ya berarti udah masuk dalam kategori yang panjang, okay. Gitu. Kalau teman-teman masih pemula masih bingung kayak dayung panjang tuh kayak apa sih? Lihat dayungnya sama dayung yang di anusnya itu, sorry di pantatnya. Oke, okay, berikutnya. Nah, ini ukuran berapa nih? Ah, ini ukuran 50 cm. Contoh-contoh ikan bahan yang baru diambil dari kolam. Oh iya, berarti 50 cm juga masih bahanan karena baru diangkat dari kolam. Baru diangkat. Nah, ini makannya pun belum begitu galak. Yeah. Jadi kalau ikan diangkat dari kolam tuh kita mesti bikin adaptasi dulu di tempat yang kecil, kan biasa di tempat rumah yang gede. Nah, makanya ikan ini belum saya tanning. Kan biasa ikan-ikan ukuran segini warnanya udah merah lah. Ini masih cenderung putih. Dikarenakan dia baru diangkat dari kolam gitu, jadi sabarlah, kan semuanya kepingin merah-merah, tapi yang paling penting ya bikin ikannya nyaman di rumahnya dulu gitu. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini ikan yang ukurannya mungkin 30 cm. Nah, ini udah nyaman, ikannya udah galak dan udah saya mulai tanning sekitar 3 hari. Nah, biasanya 3 hari itu warnanya udah muncul lumayan lah. Yeah. Cuman di ikan ini belum terlihat jelas. Nih, masih kayak baru ringnya. Iya, baru dikit banget gitu. Jadi, teman-teman yang kalau mau nanti ikan kecil ya harus cenderung lebih sabar karena ya warnanya nggak bisa secepat ikan dewasa munculnya. Berarti di tanning bisa ngedrop cepat juga ya. Iya, jadi naik turunnya lebih cepat. Nah, ini ikannya ekornya yang disebut ekor api tuh kayak gini. Oh, ya, ekor api. Yang kerang kan tadi yang bulat lebar terus. Nah, kalau ini kan bisa dilihat menyerupai obor ya. Jadi dia kayak ada lancipnya di belakangnya gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir dari ini baru datang ikannya. Nah, ini saya juga masih bikin dia nyaman, kalau dilihat bener-bener sisiknya warnanya putih, belum ada apa-apa. Nah, kalau misalnya dia merah-merah pink itu pun ya mungkin karena cahaya lampunya, jadi warna aslinya masih putih. Jadi kan teman-teman udah lihat yang warna merah tanpa lampu, mungkin saya kasih lihat. Oke. Okay. Metalik ini yang tanpa lampu ya. Oke, okay, kita lihat. Ini lampunya kita matiin. Seperti apa? Oh, putih. Tuh, masih putih banget. Putih banget gitu. Jadi memang efek lampu pengaruh banget ya? Nggak bisa, kita nggak bisa bilang gara-gara lampu merah, kita memang mesti emang ikannya bisa kasih warna ke sisiknya, gitu.
putih. Ya. Oke. Kalau untuk anatomi, untuk anatomi ini saya sukanya karena di dayungnya, karena dayungnya itu tebal. Dia jadi selalu terbuka sama ekornya yang close dan gede gitu. Oke, lanjut, ini ada platinum. Iya, jadi ini platinum silver ya Pak. Silver. Jadi kalau silver biasa warnanya kan agak keabu-abuan. Ya. Nah platinum ini hati-hati juga karena harganya kan nggak gitu murah, lumayan lah. Mungkin kalau di YouTube saya tulisnya kayak seharga motor ninja. Oh iya. Nah ini itu bisa dibuat. Jadi kalau teman-teman di luar yang kepingin di platinum itu pastikan dia di tank hitam, dicoba seminggu dua minggu warnanya tetap sama. Jadi kalau enggak kita harus minta garansi ke orang yang jual juga, karena kan harganya bukan harga yang murah. Jadi itu salah satunya. Sama perhatikan di matanya itu biasa kalau platinum cuman hitam dan putih warnanya, jadi nggak ada warna lain gitu. Jadi ini dan ini udah sebulan di background hitam seperti ini, warnanya pun masih seperti putih susu gini. Jadi untuk memastikan bahwa ini ori ya, ya platinum ori. Ya. Jadi harus di background hitam. Hitam. Gitu. Seharga motor ninja. Ya. 70 juta. Oke. Oke. Ini sekarang ikan yang baru training nih. Ya, ini baru minggu. Ya. Nah, ini sih rencananya saya mau buat edukasi juga. Oh, ya. Buat edukasi orang kasih lihat perbedaannya dari minggu ke minggu itu warnanya gimana, tapi nanti belum diedit sih, nanti saya mau kasih juga di YouTube juga. Ini ukuran berapa nih? Ini 40 cm juga. 40 cm. Nah. Jadi ikan tuh kalau baru mulai muncul warnanya biasanya memang pasti ringnya dulu. Ringnya keluar. Ring di luar sama pipi itu keluar dulu kayak gini itu. Jadi ini contoh yang sekitar 2 mingguan lah. Udah 2 mingguan lebih lah. Nah, pasti kan banyak banget kan orang-orang yang nanya gimana sih anakan pilihnya, gimana sih cara pilihnya bagus atau enggak. Nah, kalau menurut saya pertama tentunya kalau kita pemula ya, kita harus percaya dulu sama yang jual. Jadi kita harus percaya dulu apakah penjual ini kredibel atau enggak gitu. Udah nipu enggak ini. Nah, kalau udah gitu, kalau kita enggak ngerti minta dipilihin aja sebenarnya. Iya. Nah tapi sebenarnya pasti penjual itu milihinnya paling enggak yang paling pertama kali banget dilihat itu lihat mulutnya. Jadi mulutnya itu cakil atau enggak. Nah lebih enggak bibir bawah sama bibir atas itu harus rapet gitu. Nah terus lihat ikannya sehat enggak, berenangnya aktif enggak, terus cacat enggak. Kadang-kadang kan ada yang enggak bisa berenang tuh cacat, kadang-kadang ada yang ekornya ya, tiba-tiba enggak bisa bisa robek atau dan sebagainya macamnya. Nah kalau udah lihat mulutnya, bentuk badannya rapi, biasa kita pilih ekor yang paling besar aja. Oh iya. Nah jadi kayak dari satu patang ini kita cari yang ekornya paling besar gitu. Lebar. Nah ya? Contohnya ini nih. Nih. Oke. Okay. Nih contohnya ini ekornya lebar banget. Coba saya. Keseluruhan kita lihat. Coba. Ini mana yang ekornya? Nih di depan sini nih. Nah. Ya, ini nggak apa-apa ya teman-teman, kalau masih kecil dia jinak, kalau udah gede baru nggak sampai saya. Ayo sulit. Nah, ini nanti pasti dapat kok. Nah ini ekornya yang nah ini. Jadi ekornya pun udah lebar nih, kalau dilihat di kamera harusnya kelihatan juga sih. Nih, ekornya udah lebar tuh. Nah, ekor ini dipilih yang lebar dan dari kecil pun udah bisa kelihatan apakah ikan ini close atau nggak close ekornya. Nah, jadi paling nggak lihat yang nggak cacat, yang ekornya lebar, dan warna metalik ini bagus, bersih. Ini kan kelihatan bersih banget tuh. Tuh, udah. Tapi kalau memang nggak bisa milih ikannya dan
udah percaya sama yang jual, contohnya penjual A gitu ya, yeah. Dia udah menjual ikan yang memang nggak cacat dan bagus segala macam, kita bisa langsung tanya aja kayak tolong pilihin, tolong dong, pilih yang bagus gitu, ya. Ya. Tapi kurang lebih seperti itu sih ya. Untuk cari ikan ini ukuran berapa nih? Ini 12 sentian ke atas sentian, ya. Ya. Jadi saya memang membesarkan ikan dan kebetulan partai ini memang partai yang ekor-ekornya lebar-lebar tuh. Oke, mana? Udah sih, kayaknya koleksi saya segitu. Hanya segitu sekarang. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dapatkan edukasinya tentang perawatan arwana. Lihat ikan sambil belajar. Lihat koleksinya juga tadi ya. Mantap-mantap nih, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk anak-anaknya, ada bisa jualan anak ya? Bisa, ada yang jualan ya, baby ya, bisa kontak nomornya di bawah ini ya, ya. 0812-1989-0445 ya. Nah, oh ya, punya YouTube juga nih? Oh iya, ada dong. YouTube ada saya di mycrab.vlog ya, bisa di subscribe nih tentang edukasi arwana banyak red ya. tips and trick, tips and trick boleh tonton di subscribe nih ya teman-teman semuanya, untuk subscriber ya, subscribe nih ya, mycrab ya, ya mycrab.vlog ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Karena subscribe gratis. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.